Hai, Assalamualaikum. Saya Syaharul, pelajar intern di Prihoda Malaysia. Saya sebelum ni belajar di ADTEC Kemamam dan saya intern di syarikat Prihoda Malaysia. Sekarang ni saya pun pelajar baru. Saya nak tunjukkan dan nak belajar macam mana cara pemasangan fabric duct. Jom kita tengok. Pada wapla yang telah disediakan untuk menggantung rail dan ketatkan dengan cara yang betul. Seterusnya kita menunjukkan cara pemasangan U-clip pada spacer dengan menggunakan spanner bersaiz 7. Pastikan ianya diikat dengan kemas. Pemasangan U-clip di bahagian kiri dan kanan spacer. Pemasangan rail dibuat selepas selesai memasang spacer. Sambungkan rail menggunakan konektor dan gunakan Allen key sebagai alat untuk mengetatkan skru. Pasangan cap di hujung rail untuk memudahkan kerja pemasangan fabric dan mengelakkan fabric daripada rosak. Pemasangan fabric duct dilakukan selepas selesai pemasangan rail dan tolak sahaja fabric duct. Fabric duct yang telah siap dimasukkan sebagai sambungan fabric ducting. Kita kemaskan setelah siap dizip. Pemasangan fabric duct pada angler dengan menggunakan skru bersaiz 8 dan besi segi 4. Sahaja.
sekian saja video daripada kami. Harap video kali ini dapat memberi manfaat kepada korang. Jangan lupa tekan butang komen, share, subscribe dan sebagainya. Assalamualaikum.